Halo teman-teman semua, welcome back again to the channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa update yang saya rasa penting untuk saya share ke kalian. Ini tentunya dari meme coin ya, teman-teman. Yang pertama di sini saya pengen share terkait Dogecoin dan di sini tentunya ada analisa yang sangat menarik ya untuk Dogecoin, teman-teman. Buat kalian para Doge Army ya, siap-siap dengerin teman-teman karena di sini ada analisa yang menurut saya di sini menarik banget dan menurut saya kemungkinan atau peluangnya ini ini sangat besar untuk kedepannya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana ya, teman-teman, di sini saya pengen review market dulu seperti biasa untuk kondisi market hari ini. Ini kondisinya tidak cukup bagus ya teman-teman. Selama satu hari terakhir ini market cap crypto global ini mengalami koreksi atau penurunan di 0,32 Dan juga di sini untuk volume market crypto total ya selama 24 jam terakhir ini ada koreksi juga di 11,58 Dan untuk fear and greed indeksnya teman-teman ini masih jauh dari 50 ya. Di sini skornya 40. do ar. Ini tandanya ya para investor belum terlalu berani untuk menginvestasikan dananya di kripto. Dan kalau kita ngelihat untuk Bitcoin sendiri di sini harganya uh, di 62 ribuan ya teman-teman harga jualnya. Tapi di sini uh, selama satu hari terakhir ini ada koreksi di 0,22 persen. Tapi untuk tren satu minggunya masih cukup positif di 1,29 persen. Dan kalau kita ngelihat dari meme coin teman-teman di sini meme coin mengalami koreksi ya selama 24 jam terakhir ini. Ya ini wajar ya teman-teman uh, karena kondisi market selama dua hari kemarin itu cukup cukup mengesankan kinerjanya cukup bagus dari meme koin dan saya yakin ini banyak para investor juga yang take profit di sini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalau kita ngeliat top 5 meme koin di sini masih tetap sama urutannya ada Dogecoin, Shiba Inu, PP, Token Wave dan juga Bong. Dan di sini kalau kita ngelihat ya untuk koreksi paling dalam yaitu di PP teman-teman di 2,25%. Dan ini menjadikan uh, tren satu minggunya juga PP mengalami koreksi di 3% lebih. Dan kalau kita ngelihat di sini teman-teman mungkin saya akan highlight sedikit terkait Dogecoin ya. Ada apa sih di balik Dogecoin? Nah, di sini ya teman-teman, di sini ada analisa Pasti kalian tidak asing ya dengan seorang analis ini yang bernama Ali Martinez Di Twitter sudah berseliwuran banget dia ya teman-teman Di sini dia mengatakan bahwa masa lalu Dogecoin menunjukkan semuanya Mengapa rally epic 200% bisa terjadi pada Dogecoin Nah jadi Doge ini mungkin diprediksikan akan rally bullish ya teman-teman Dan di sini mungkin uh, rallynya ini epic bisa sampai 200% Dari mana sih data ini bisa didapat teman-teman Nah di sini ya untuk uh, analis Ali Martinez sendiri telah membuat prediksi ultra bullish untuk Dogecoin. Jadi di dalam tweet terbarunya atau dalam postingan terbarunya di Twitter atau di X, Martinez mencatat bahwa perilaku harga koin meme terdepan saat ini mencerminkan pola dari masa lalu, khususnya formasi segitiga menurun selama beberapa tahun, dan setiap kali pola ini muncul, pola ini disertai dengan kenaikan harga setidaknya 200%, namun terjadi retracement 60% sebelum dots memasuki bull run yang lebih besar. Dan kalau kita ngelihat di sini teman-teman untuk analisanya ya seperti ini ya. Kalau kita ngelihat langsung dari uh, X-nya teman-teman, di sini mungkin gambar lebih jelasnya ini yang dimaksud dengan Segitiga menurun tadi teman-teman di 2016, kemudian di 2017 dia meningkat sebesar 229 persen dan kemudian terjadi lagi di 2018 hingga 2021 teman-teman di sini ada segitiga menurun selama 2 tahun terakhir, kemudian di sini peningkatannya cukup cukup signifikan yaitu di 138 persen dan ini kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman di tahun 2021 dan kemudian ini terjadi lagi retracement teman-teman atau terjadi lagi penurunan selama kurang lebih tiga tahunan ya di mana 2022 ini dia mulai menurun sampai di 2024 ini dan sini sudah membentuk lagi segitiga menurun ya dan ini teman-teman yang menjadi katalisnya ya ini yang menurut uh, Ali Martinez ini analisanya Dogecoin akan menanjak lagi di 207% teman-teman kira-kira di tahun 2024 sampai 2025 ini jadi buat kalian semua ini saya rasa uh, kalau melihat dari pola historikalnya ini untuk Dogecoin sendiri uh, polanya ini berulang ya teman-teman jadi kemungkinan ya ini akan uh, super bullish ya teman-teman hingga 200% karena ini tentu saja acuannya dari tren historikalnya kira-kira seperti itu ya teman-teman tapi sekali lagi ya untuk uh, analisa seperti ini kalian tidak bisa percaya 100% karena belum ada seorang pun ya analis di dunia ini yang memprediksikan cryptocurrency itu dengan tepat 100%. Jadi buat kalian semua tetap dior yang penting. Tapi paling tidak ini bisa menjadi insight teman-teman buat kita semua. Semoga ini semua Terrealisasi semoga uh, Dogecoin ini memang betul bisa uh, super bullish ya di atas 200%. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman uh, dari Dogecoin dan kemudian yang selanjutnya di sini yang saya pengen kasih tau ke kalian, uh, di sini saya mau update ya terkait PP teman-teman, atau PPU di sini terkait untuk video detailnya. Teman-teman, kalian bisa langsung cek aja di video-video saya sebelumnya. Saya sudah sering banget ngebahas PP Ancin ini, dan kenapa saya bahas PP Ancin ini, teman-teman. Karena PP Ancin ini memiliki prospek yang cukup bagus ke depannya, teman-teman. Karena di sini PP Ancin itu adalah meme coin masa depan, ya. Dan sebentar lagi, kemungkinan besar dia akan di-listing sekarang, masih dalam masa pre nya teman-teman. Dan ini digadang-gadang akan bagus, teman-teman, akan jadi coin favorit. Karena apa? Karena dari segi kecepatan transaksi, PP Ancin ini sudah cepat banget dan kemudian dari segi keamanan ini tentu saja sudah aman banget ya teman-teman karena apa karena sudah diaudit ya teman-teman diaudit oleh Coinsalt dan juga oleh Solid Proof dan kemudian teman-teman untuk fee transaksinya untuk PP Ance ini cukup murah banget teman-teman jadi di sini saya rasa koin ini juga pantas jadi gandang gadang akan memiliki prospek yang sangat bagus kedepannya dan anyway teman-teman di sini untuk masa nya ya tinggal satu hari lagi untuk menuju ke putaran yang selanjutnya dan di sini kalau kita ngelihat dari uh, fundraisingnya di sini uh, PP Ancin ini sudah mengumpulkan 18 juta ribuan dolar teman-teman dari total target 18 juta 300 ribuan dolar ini tentu saja di presale yang sekarang ya ini kalau sudah misalnya mencapai angka ini otomatis besok harganya akan berubah lagi dan tentunya akan lebih naik lagi karena untuk presalenya akan memasuki keputaran yang selanjutnya dan untuk cara belinya teman-teman di sini saya mau remind lagi untuk kalian semua caranya mudah banget easy banget kalian tinggal hubungin aja atau connect wallet aja teman-teman di sini wallet connect best wallet metamask dan coinbase wallet ini sudah kompatibel kalian tinggal konekin aja sesuai dengan yang kalian mau. Setelah kalian connect nanti teman-teman, kalian bisa membeli menggunakan Ethereum USDT ataupun dengan kartu bank ya. Dan di sini kalian juga bisa membeli dengan BNB, tapi kalau kalian beli dengan BNB nanti kalian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan AP-nya sebesar 119% dari staking. Jadi kalian disarankan banget untuk membelinya menggunakan USDT, teman-teman ataupun menggunakan Ethereum. Dan misalnya kalau kalian membeli menggunakan USDT ya, di sini e, caranya kalian tinggal ketik aja, misalnya kalian pengen beli seharga USDT, nanti kalian akan mendapatkan 10.060 koin PPU ya atau PPA chain ini dan setelah itu nanti kalian tinggal konfirmasi aja pembeliannya di sini teman-teman di widget pembeliannya ini dan juga konfirmasi juga di uh, wallet kalian. Tapi jangan lupa ya teman-teman kalian sisihkan sedikit USDT dan Ethereum di wallet kalian untuk gas fee-nya. Dan itu tidak banyak kok, sedikit banget teman-teman. Dan kemudian teman-teman setelah itu nanti kalian akan mendapatkan hash transaction-nya dan untuk pengklaimannya sendiri nanti kalian bisa klaim pada saat TGE-nya ya atau pada saat pre ini selesai. Dan juga teman-teman di sini untuk PP Unchain sendiri ya. Ini kalau kita melihat untuk media partnernya, ini sudah ditampilkan di bitcoin.com, di coinmarketcap juga sudah ada, di techopedia di Binance Square, di Retroid dan juga di Crypto Potato. Ini media-media besar semua teman-teman dan saya rasa dari segi public trustnya ini sudah terpercaya banget PP Chain dan inilah kenapa saya bahas terus ya teman-teman terkait PP Anchain ini karena menurut saya pribadi ya ini kemungkinan besar bisa naik 10 sampai 20 kali ketika di listing. Kira-kira seperti itu ya dan kemudian untuk tokenomiknya juga teman-teman di sini kalau saya ngeliat untuk total supply-nya pun tidak besar ya cuma 8 miliar token teman-teman ini kalau untuk meme coin sedikit banget ya dan untuk harganya ya pada saat di listing nanti saya rasa akan mangkas nol yang di belakang koma ini teman-teman jadi buat kalian semua saya rasa ini patut dan ini worth it untuk kalian diri tapi ingat ya teman-teman buat kalian semua tetap dior karena di sini sudah ada white papernya juga white paper dari PP Anchen ini kalian bisa langsung dior di sini sendiri teman-teman kalian malah di sini bisa baca lebih detail lagi ya terkait PP Anchen. nah ini sudah tersedia semua teman-teman informasi yang detail terkait PP Anchain kira-kira seperti itu ya dan kemudian kalian juga bisa langsung aja follow ya akun X nya teman-teman di sini at PP underscore Unchained. kalian nanti bisa mendapatkan update-update terbaru terkait token PPU ini atau PP Anchain dan kalian juga bisa langsung join aja teman-teman di telegram grupnya namanya adalah PP Anchain Portal sudah ada 9400an member ya yang udah join ini kalian nanti di sini bisa mendapatkan update-update terbaru terkait PP Anchain kira-kira seperti itu ya teman-teman dan untuk lebih detailnya lagi untuk cara membelinya juga di websitenya sudah ada untuk roadmapnya juga sudah ada dan untuk stakingnya di sini juga sudah ada teman-teman dashboardnya kalian bisa monitoring langsung untuk staking di sini dan APE-nya sekali lagi teman-teman itu 119% ini menurut saya ini cukup tinggi banget ya di atas 100% jadi buat kalian semua saya rasa memang ini e, patut lah untuk kalian lirik dan mungkin sepertinya itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman sebelum saya tutup sekali lagi saya mau disclaimer untuk kalian, channel ini bukan merupakan channel financial advisor ataupun penasihat keuangan. Di sini tidak ada ajakan untuk membeli atau untuk berinvestasi ya teman-teman. Segala sesuatu yang saya sampaikan di sini sifatnya adalah informasi dan juga edukasi. Jadi buat kalian semua strongly recommended untuk melakukan riset mandiri atau do your own research. Karena segala keputusan untuk berinvestasi ada di tangan kalian. Mungkin kira-kira itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.